untuk bisa bawa pulang dari air yang keluar dari jaring Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus beruntung dan bersyukur kita semua yang dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah sebaik-baik umat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Maka mari kita belajar mengambil apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi, apa yang sudah diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka berjuang menegakkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita pun yang hidup di akhir zaman, mari kita ajarkan keluarga-keluarga kita untuk selalu membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang sangat luar biasa, yaitu belajar ilmu agama, berakhlak yang baik, sholat berjamaah, menghidupkan di antara sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang amatlah tinggi kedudukannya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua para anbiya dan rasul. Nabi Muhammad lebih mulia dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal akhlaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtul jannah. Ma khalaqtun nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan neraka. Semua ini tercipta dikarenakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu para sahabat yang lain bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas, kau katakan Nabi itu lebih mulia? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Lalu dijawab oleh Sayyid Abbas. Abdullah bin Abbas menjawab, kalau malaikat-malaikat, semua kita kenal malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak kenal yang namanya ringkis. Malaikat adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, itu saja. Malaikat tidak makan, malaikat tidak lapar, malaikat tidak haus. Berbeda dengan kita manusia. Manusia ini ada makan, ada minum, ada nafsu, malaikat tidak punya. Tapi kok kenapa malaikat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menegur kepada malaikat. Sehingga pantas sekali pernah malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan yakin. Malaikat Jibril penyampai wahyu Allah datang kepada Rasulullah meneteskan air mata yang sangat banyak. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, engkau adalah hamba Allah yang taat, yang takwa kepada Allah. Kenapa anda tertegun? Kenapa anda menangis? Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Ya Rasul, wahai kekasih Allah, aku takut dengan yang namanya jahannam. Aku takut dengan yang namanya ancaman Allah. Nabi pun terbingung. Engkau adalah malaikat Allah. Kau tidak punya nafsu. Aku khawatir pada saat Allah memuji kepadaku, aku tidak sanggup melewati ujian tersebut, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, malaikat Jibril alaihissalam menangis, kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini? Apa kita pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah air mata ini menetes rindu kepada Allah? Pernahkah air mata ini menetes rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Pernahkah air mata ini menangis karena takut dengan yang namanya jahannam, yang mana malaikat Jibril alaihissalam menangis sehingga Nabi bertanya lagi, lalu kenapa kau sampai sekarang ini menangis ya Jibril? Aku takut dengan yang namanya jahannam. Ada apa dengan jahannam? Diceritakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah ciptakan jahannam ribuan tahun, apinya berwarna merah, lalu dicelupkan lagi oleh Allah ribuan tahun menjadi kebiru-biruan, lalu dimasukkan lagi ke dalam api tersebut selama ribuan tahun hingga api tersebut berwarna
ribuan tahun Allah ciptakan jahanam. Andai kata, kata malaikat Jibril alaihissalam, dunia ini ada sedikit saja yang sebesar jarum, maka dunia ini akan hancur saking panasnya jahanam. Lalu apa hubungannya kau dengan jahanam? Aku takut kepada Allah. Malaikat Jibril pun takut kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW pun sama-sama menangis. Mereka menangis lama. Rasulullah menangis. Malaikat Jibril menangis. Berjam-jam mereka menangis. Tapi begitu Nabi SAW selesai menangis, beliau mendatangi sahabatnya. Lalu dikatakan, wahai sahabatku, hati-hatilah kalian dengan jahanam. Dan ini adalah peringatan buat kita semuanya yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Lalu mudah-mudahan dengan kita duduk-duduk di majelis-majelis ilmu, menghadiri acara-acara seperti ini, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya jahanam. Amin ya Rabbal. Pasal muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat yang mau catat silakan dicatat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita banyak di sini bawa ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akhir zaman ala umat, akan datang satu zaman atas umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, cinta kepada lima dan melupakan yang lima. Dan sebetulnya kalau saya sebutkan semuanya, ini sudah berlaku di negeri kita. Yang pertama, awal yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq. Yang pertama, golongan yang pertama. Jadi Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman yang mana zaman tersebut mereka cinta kepada yang lima, melupakan yang lima. Yang pertama, yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq. Yang pertama adalah mereka cinta kepada ciptaan Allah dan melupakan siapa yang menciptakannya. Itu yang pertama. Dan ini berlaku. Bisa kita tengok zaman sekarang, manusia-manusia lebih memilih ciptaan-ciptaan Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senang dengan yang namanya harta. Mereka senang dengan yang namanya tahta. Mereka senang dengan yang namanya orang-orang yang terkenal. Kadang-kadang mereka sama pemain bola, sama artis dan lain sebagainya, mereka lebih senang daripada mereka menyenangi para orang-orang yang saleh. Sehingga di rumah mereka ditampakkan gambar-gambar yang mereka senangi, yang mereka cintai, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kita cinta dengan kereta baru. Itu contoh, kereta baru. Baru beli kereta baru. Saya tanya, mau tidur yang dipikir apa? Kita cinta sama kereta baru, baru beli dengan harga yang mahal, 1 juta kan? 1 juta ringgit. Mau tidur yang kita pikir apa? Kereta. Tamu tengah malam jam 2, ingat sama? Kereta. Pasti, itu sudah pasti. Itulah manusia. Bangun tidur, yang diingat apa? Kereta. Yang mandi luar siapa? Keretanya apa orangnya? Nah, ini menandakan bahwa saya contoh sedikit saja. Akhir zaman sekarang, itu kalau kereta terlalu jauh. Kita lihat handphone saja. Handphone, kita mau tidur yang kita cari handphone. Bangun tidur yang kita cari handphone. Siapa yang mesej saya? Siapa yang telepon saya? Masya Allah. Bukan mau tidur ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mau tidur dia ingat kepada Allah. Bukan mau tidur dia baca doa. Bukan mau tidur dia baca doa, mengucapkan alhamdulillah. Dia telah dibangunkan oleh Allah. Kita lihat, kita tengok ke belakang, banyak orang yang 3 hari tak bangun-bangun. Tidur, tiba-tiba tak bangun 1 minggu, ada. Ada lagi yang dia tidur 1 bulan tidak bangun, ada. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita istirahat dalam kondisi yang sekejap, dan bangun dalam keadaan senang. Dalam keadaan kita kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sudah berlaku di zaman sekarang. Mereka lebih cinta kepada ciptaan Allah
dan lupa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Yang paling afdol, yang paling utama sekarang adalah dekatkan diri kita dengan surau, dekatkan diri kita dengan masjid, dekatkan diri kita dengan majelis ilmu, dekati para ulama, duduklah dengan para asatidzah. Insya Allah hadis yang pertama ini akan dihindarkan dari kehidupan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sebab bila kita sudah duduk di masjid, pasti kita ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Bila kita sudah duduk di majelis ilmu, pasti kita ingat akan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba kita duduk di sini senang, tapi biasa ngantuk. Senang tapi ngantuk. Tapi bila kita duduk di rumah di depan televisi, bisa sampai 3 jam kita tidak ngantuk. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih senang dengan ciptaan-ciptaan Allah. Mulai dari televisi, mulai dari teknologi, mulai dari kendaraan kereta dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tinggalkan semuanya. Maka pantas Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau lebih memilih untuk hidup di dalam gua. Pantas sekali Al-Imam Syekh Abdul Ghadir Jilani menjauhkan diri dari manusia puluhan tahun. Syekh Ubaidah bin Salim 10-40 tahun beliau tidak pernah tidur malam. Syekh Ubaidah bin Salim 40 tahun tidak pernah tidur malam. Apa yang dilakukan? Sholat isya sama sholat subuh satu wudu selama 40 tahun. Kalau kita sholat isya sama subuh berapa kali wudu? Masya Allah, inilah kita. Jauh daripada apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu, apa yang disampaikan tausiah tazkiyah oleh guru-guru kita, kita khud, kita ambil. Ingat, khud ma'asofa wa da'il kada. Habibullah Haddad dalam musyidahnya munsyid dia mengatakan khud ma'asofa wa da'il kada wakilil umura ila fada. Siapa beliau? Dia ulama besar. Mungkin kita sering membaca kitab beliau, nasihat diniyah, nasihat agama itu karangan beliau. Risalatul Mu'awwanah karangan beliau. Risalatul Jami'ah karangan murid beliau. Risalatul Jami'ah yang sering kita dengar itu karangan murid beliau. Risalatul Jami'ah itu pengarangnya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Ahmad bin Al-Habsyi adalah murid kesayangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Al-Habib Allah Haddad mengatakan majlis-majlis seperti ini ada dua kemungkinan. Maka khutma sofa wa da'il kadar, ambil yang baik, catat, untuk. Tapi bagi pencuri kadang-kadang diambil juga ini dalil. Pencuri biasanya di sendal. Apa sendal? Dan kasut ya. Datang ke masjid dari rumah bawa yang jelek. Sampai masjid juga kata ustaz, ambil yang baik dan bagus, buang yang jelek. Ini bahaya ini. Ini orang belajar tanpa ilmu ya. Maksud ambil yang baik di sini, perkara-perkara yang kita dengarkan, yang baiknya kita ambil, lalu kita amalkan. Yang tidak mampu, ya jangan dulu, belajar dulu. Wakilnya itu murah, ilang sadar. Karena umur kita ini sudah ada ketentuannya. Ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun masih belum tobat, banyak. Ada yang 80 tahun masih gila juga, banyak. Sebab kadar umur tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah berumur, maka sepatutnya lah dia mendekati masjid, mendekati majelis ilmu, supaya dia lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu. Maka Allah dan mengatakan majelis-majelis seperti ini ada dua kemungkinan kata beliau. Satu majelis ini diterima oleh Allah, satu lagi majelis ini tidak diterima oleh Allah. Kita jangan menyangka kita duduk di majlis haul, kita duduk di majlis hafatul mubarak, itu semuanya diterima oleh Allah. Tidak. Beliau mengatakan ada dua kemungkinan. Duduknya kita di majlis ini ada dua. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bila kita tidak diterima mau apa lagi kita? Masyaallah, alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita kalau kita selalu duduk di majelis ilmu tapi pahala yang tidak diterima oleh Allah. Ini biasanya orang-orang yang sengaja datang niatnya tidak baik, niatnya mau cari nama, niatnya mau untuk supaya dikenal orang, niatnya tidak enak dengan si pulang. Kalau saya enggak duduk di majelis nanti aku kata tetangga, ini bahaya. Jadi niatnya
niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ubah dari sekarang kita punya niat, duduknya kita di majelis ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin membahagiakan hati yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita berada di sini insyaallah kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebab hidup kita ini hanya satu yang kita butuhkan, yaitu Allah berkah kepada kita, Allah berkahi kita. Berapa banyak orang yang hidup tapi tidak diberkahi oleh Allah. Dan sekarang sudah terjadi, hari-hari kita ini tidak ada keberkahan. Tiba-tiba sudah hari Senin, tiba-tiba sudah hari Minggu, Masya Allah. Tiba-tiba sudah hari Selasa, perasaan baru hari Jumat, sudah Jumat lagi. Nah, ini pertanda bahwasanya keberkahan mulai ditarik oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah berkahi kami. Sebab apa? Keberkahan inilah yang paling utama. Beliau lah yang pernah menceritakan ada seorang salaf kita dulu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Dia balik sama istrinya, dia tanya sama istrinya, wah istriku, apakah ada makanan? Tak ada. Satu hari itu tidak makan, Pak. Apa kau lupa? Dua hari kadang-kadang kita tidak makan. Jadi salaf, inilah kehidupan salaf. Mereka sehari dua hari tidak makan, biasa-biasa. Maka dia mengatakan kepada istrinya, sabar, sabar, kehidupan Allah yang atur. Lalu, ya sudah, kalau begitu ayo kita kerja. Nah, orang dulu begitu, mereka tidak makan, mereka kerja. Kemana kerjanya? Ke masjid. Kalau kita kerja sama perusahaan, tapi orang dulu kerja sama Allah. Saat mereka tidak punya harta, mereka kekurangan makanan, hari ini mereka tidak makan, hari itu mereka puasa. Besoknya tidak ada makanan lagi, besoknya lagi mereka puasa. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari setelah mereka itu berdua, ya sudah kalau begitu kita kerja saja. Dibawa istrinya ke masjid. Saat semua orang tertidur, mereka begadang. Mereka begadang bukan main-main, tapi begadang berdoa. Salaf kita dulu, mereka kerja sama Allah, begadang, berzikir, berdoa kepada Allah. Sampai azan subuh. Waktu mau azan subuh, istrinya tidak kuat dan istrinya tertidur. Tak lama kemudian, dia pun tertidur di dalam sujudnya. Tiba-tiba dalam tidurnya dia mendengar ada suara yang mengatakan, rezeki ente ada 200 dirham. Gimana? Dalam tidurnya itu, dalam dia sedikit tidur, dia jawab, di mana? Di rumah bulan, di bulan. Tinggal kau ambil saja, itu rezeki dari Allah. Lalu salam ini bertanya, itu yang 200 dirham, 200 dinar, ada berkah kan? Ada berkah kan? Oh tidak ada, 200 dinar tidak ada berkah. Terbangun dia, azan subuh dia sholat, balik ke rumah isinya tanya, Pak, bagaimana semalam kerja kita? Ada gaji tak dari Allah? Ada. Apa gajinya? Kita hari ini dapat rezeki 200 dinar. Di mana? Di rumah pula. Ya sudah ambil. Kita lagi butuh duit. Kita lagi butuh rezeki. Kita lagi butuh yang namanya dinar. Apa kata suaminya? Aku tak mau ambil. Kenapa? 200 dinar tidak ada berkah. Pak, kita ini orang susah. Jangan cerita berkah dulu. Kita ini lapar, tak makan. Ambil saja dulu nanti urusan berkah-berkahnya. Oh, enggak bisa. Saya ingin rezeki yang berkah dari Allah. Ya sudah, sabar saja, sabar saja. Kenapa lagi? Kita berkandang lagi malam ini. Masya Allah. Malam berkandang lagi mereka suami istri. Di masjid orang tertidur, dia berzikir, berdoa. Mau menjelang subuh, tertidur semua. Dalam mimpi, mimpi lagi. Ada suara. Ada suara mengatakan, rezeki ini ada. Berapa banyak? 20 dinar. Wah, sedikit. Tanya lagi sama dia, itu 20 dinar ada berkah tak? Ada, 20 dinar tak ada berkah. Terbangun lagi dia dari tidur, subhanallah. Balik lagi, tanya sama istrinya, bagaimana Pak, kerja semalam, ada gaji, ada hasil? Ada. Dari mana? Ada 20 dinar. Di mana? Di rumah pulang, tinggal diambil saja. Dan kenapa tidak ambil? Tidak ada berkah, subhanallah. Itulah orang teruk. Mereka tak mau ambil, kalau uang tersebut tidak ada berkah dari Allah. Kata istrinya, Pak, saya tidak tak kuat makan, Pak, lapar. Jangan cerita berkah dulu. Ambil saja sudah. Siapa tahu nanti besok diganti oleh Allah yang berkah. Biar kita lapar daripada kita ambil.
duit yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, lalu apa lagi yang kita lakukan? Coba kita bergadang sekali lagi. Tiga kali kita bergadang, beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, malam yang ketiga sama kejadiannya, menjelang subuh terbidur lagi, dapat suara lagi. Rizki ente ada berapa banyak? Cuma 2 dinar. Nah, cuma 2 dinar. Tambah 220, 2 dinar. Kata salah tadi ngomong, itu 2 dinar ada berkata. Ini 2 dinar ada berkahnya. Alhamdulillah. Lama dia dari itu. Isinya aja, cuma kerja semalam pada hasil ada berapa? 2 dinar. Sikit. 2 dinar. Kenapa tak ambil? Sudah ambil saja lah. Kenapa tidak ambil? Ya udah kita mau ambil sebab ini 2 dinar ada berkah. Kalau yang semalam 200 tidak ada berkah, 20 tidak ada berkah. Sekarang 2 dinar ada berkah. Ambil. Datang dia ke rumah ternyata benar. Nah, orang sudah menyiapkan 2 dinar hadiah untuk orang tadi, salah tadi. Dia balik di kajangan, dia berjumpa dengan orang lain, orang yang sedang mancing. Ditanya sama dia, apa itu tutus? Oh ini kan mau jual tak? Boleh. Jika kau mau beli, boleh. Berapa diberikan dua? Bayar saja 2 dinar. Nah, dia baru dapat duit 2 dinar, ketemu sama orang yang jualan ikan dengan harga 2 dinar. Dibayar sama dia, diambil. Berarti rezeki saya hari ini adalah 2 ikan dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka menjaga mulut mereka jangan sampai masuk daripada yang diharapkan oleh Allah. Itulah salaf kita. Makanya hidup mereka berkah. Sampai detik ini nama-nama mereka dikumandangkan di dalam kitab-kitab salaf, nama-nama mereka seorang ulama yang luar biasa. Kenapa? Mereka jaga jangan sampai masuk di mulut mereka yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berkah saja mereka tidak mau makan, apalagi yang haram. Itulah mereka, ciri-ciri mereka salafus saleh, orang-orang terdahulu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik dia tanya sama istrinya. Apa, Pak? Macam mana sudah diambil 2 dinar? Sudah. Mana duit 2 dinar? Loh, kenapa dibeli ikan? Ya sudah, rezeki kita hari ini makan ikan dulu. Kau makan satu, saya makan satu. Karena istrinya sama, ya dia ke dapur, dia apa? Dia ciam apa namanya? Dia kulit ikan tersebut, dia belah. Waktu dia makan, ternyata di dalam perut ikan tersebut ada intan permata. Seharga 100.000 dinar. Satu ikan ada intan permata seharga 100.000 dinar. Ikan satunya dibuka lagi sama ada intan juga. Jadi langsung dibayar oleh Allah di dunia karena dia sabar 200.000 dinar dia mendapatkan harta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para orang dulu, mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak cinta kepada makhluk, yang mereka cintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya menjadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Amin ya Allah. Yang kedua. Hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah." Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Golongan yang kedua ini mereka cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Kalau ada kuliah-kuliah macam ini sedikit. Tapi kalau ada acara-acara untuk urusan dunia penuh, satu lapangan bola bisa penuh. Tapi kalau urusan-urusan akhirat bisa dipilih. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini kita adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sudah yang pilihnya Allah, alangkah beruntungnya. Cinta sama dunia silakan. Sebab apa? Kita masih tinggal di dunia. Siapa yang melarang? Silakan cari dunia. Tak ada larangan. Tapi jangan lupa akhirat. Dunia ini ibarat kita transit. Dari Melaka kita mau ke Indon. Naik pesawat. Biasanya transit itu Melaka transit ke KL. Duduk-duduk sekedar. Tak lama. Dari sini ke sana lama. Terus naik terbang ke Indon pun lama. Nah, yang transit ini yang disebut dengan dunia. Jadi perjalanan kita ini ibarat transit. Transit di dunia, yang namanya transit tidak ada yang lama. Transit itu sebentar. Maka Nabi menggambarkan ketika Nabi berjalan dalam kondisi penat, lalu Nabi istirahat di bawah pohon.
Habis istirahat jalan lagi. Nabi menggambarkan istirahat yang kita di bawah pohon itulah dunia. Jadi dunia ini sebentar. Alangkah ruginya kalau kita cinta kepada dunia. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Khos mengatakan, ambillah dunia itu dan jadikan seperti tandas. Maksudnya apa? Ambil seperlunya saja. Kalau kau perlu sama dia, ambil. Habis itu tinggalkan. Macam itu. Jadi kita sama tandas, jangan lama-lama. Masuk dari tandas lama-lama, bahaya. Ya, itu yang penyakit. Nah, dunia itu dianggap sama mereka itu kontra. Orang yang cinta kepada dunia, berarti dia lupa kepada akhirat. Berbahaya. Kalau cinta sama dunia, berbahaya. Kita tengok, waktu Nabi SAW, Nabi melihat seorang perempuan yang sudah tua, tapi tangannya hiasan semua, semuanya hiasan. Yang namanya orang sudah tua, walaupun dihias tetap saja tua. Betul kan? Orang yang sudah tua, ya, dia dihias, dihias kelihatan muda, dia ya tetap saja tua, walaupun dihias-hias. Nah, dunia di zaman itu sampai melihat seorang perempuan yang sudah tua, tapi semuanya hiasan-hiasan. Ya Masya Allah, di zaman Nabi dunia ini sudah tua, apalagi di zaman sekarang. Masya Allah, sudah berapa abad yang lalu. Ini menandakan bahwasanya dunia ini sebentar lagi. Maka jadikanlah dunia ini menjadi membuat kita mendapatkan keuntungan yang banyak nanti di akhirat. Dengan cara apa? Selalu tinggalkan kegiatan-kegiatan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dalam 24 jam kita ini semuanya diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari nafkah karena Allah. Kita cari kerja karena Allah. Kita tidur karena Allah. Semuanya karena Allah. Insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya golongan yang kedua, cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Golongan yang ketiga kepada Nabi SAW, mereka cinta kepada gedung istana. Yuhibbun al-qusur wa yansawna al-qubur. Golongan yang ketiga ini adalah mereka menyintai istana atau bangunan-bangunan mewah. Wa yansawna al-qubur, dan mereka lupa dengan yang namanya kuburan. Masya Allah. Kita kadang-kadang merasa kita hidup terus tak mati-mati. Di bahaya zaman sekarang orang-orang sudah senang dengan yang namanya gedung. Bahkan kita bisa tengok di Mekah sana. Kadang-kadang kita lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahu Akbar. Lupa sama labbaik. Gedung tinggi-tinggi sekarang di Mekah. Sama di Madinah pun sama, tinggi-tinggi semuanya gedung-gedung. Sehingga di zaman sekarang manusia berlomba-lomba untuk membangun gedung. Dan mereka merupakan yang namanya rumah masa depan mereka, yaitu yang namanya kuburan. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, apabila Nabi SAW itba'ul mayyit thalathah, diikuti mayyit itu ada tiga. Mayyit itu selalu ada tiga yang mengikutinya. Mengikuti mayyit ini ada tiga kata Nabi. Yang pertama maluhu, yang kedua wawaladuhu, dan yang terakhir wa'amaluhu. Yang dua malu, bawa lalu itu meninggalkan dia. Waktu dia masuk kubur, harta sama anaknya lari. Sudah tak bisa dia bawa di dalam kubur. Cuma satu yang bisa dibawa, yaitu amaluhu. Apa itu? Amal-amalnya. Maka kalau sudah Nabi memesankan kepada kita, jangan sampai kita meninggal dunia, tiga ini, yang dua lari, yang satu bersama kita, yaitu amal soleh. Maka perbanyak amal soleh dari sekarang. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala minal khotoya. Semua astagfirullah.
aqulu ma qultu ma ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, perbanyak amal soleh, jadikan waktu-waktu kita yang kosong ingat kepada Allah. Kita bawa kereta syajib rekam tausiah dan setiap guru-guru kita, dengarkan tausiah tersebut atau dengarkan bacaan-bacaan zikir atau dengarkan bacaan-bacaan salawat. Kita lakukan dari manapun, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan kita membaca Al-Quran walaupun cuma satu lembar, walaupun sedikit, yang penting mustamirran, continue secara terus menerus. Walau sedikit, tak masalah. Contoh, kita harus di-manage, harus diatur. Kehidupan kita ini harus diatur dengan aturan yang baik. Sebab salafus saleh, orang-orang dulu luar biasa. Seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau setiap ngajar dan belajar, habis belajar, beliau menyempatkan sholat 100 rakaat. Kita berapa kali sholat sunnah? Al-Habib Abdullah Haddad, jangan kita tengok dia orang hebat. Jangan kita lihat, Masya Allah, min awliya wal butuh, bukan begitu. Kita lihat sejarahnya beliau. Coba bayangkan, habis belajar, dia menyempatkan sholat sunnah 100 rakaat. Subhan, kenapa begitu? Karena beliau sudah menemukan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Makin enak sholat, makin enak dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Amuya Profesor Dr. Syed Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, beliau yang berada di Mekah, sudah meninggal dunia, sekarang diteruskan oleh anaknya Syed Ahmad. Kata Amuya Maliki pernah mengatakan, orang-orang soleh dan Amuya Al-Qur'an, mereka itu kalau berzikir seperti mengunyah manisan permen. Makin banyak dia punya, makin enak. Makin banyak mereka berzikir, makin lezat di lidah mereka. Kalau kita baca Allah 1000 kali, sudah keluar lidah. Maka pantas Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau sholat sunat daripada Tuhan, sholat sunat duha. Dalam sekali sholat, beliau menghatamkan 10 juz Al-Quran dalam sholat. Tambah lagi sholat witir di malamnya. Sholat sunat 2 rakaat, tidak banyak dia sholat, cuma 2 rakaat. Sholat duha 10 juz, sholat witir 10 juz. Sehari dalam sholat sunat 20 juz dia menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, makin banyak mereka mengunyah permen berzikir kepada Allah, seakan-akan mereka itu sedang makan manisan-manisan. Makin banyak makin enak. Jadi kalau kita yang belajar bersama kita, Masya Allah, duduk di majelis ilmu 1 jam semuanya pada bubar. Duduk di majelis ilmu 2 jam semuanya masih tidur. Tidak ada yang namanya kenikmatan. Imam Abdullah bin Husain bin Thahir bukan hanya sholat sunat saja. Beliau membaca Allah, Allah, Allah puluhan ribu setiap hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah puluhan ribu setiap hari. Berzikir kepada Allah, bertasbih. Dia orang besar, seorang ulama. Kenapa begitu? Karena sudah membuktikan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang yang pintar. Mereka tahu hidup ini hanya sementara. Mereka akan masuk ke dalam liyaqul kubur. Maka pantas Sayyidina Utsman mengatakan, ketika beliau melewati kubur, kita ini kadang-kadang hampir hari-hari kita memandang kubur. Setiap hari kita melihat kubur, tapi kita tidak sadar-sadar bahwa sebenarnya kita akan masuk ke dalam kubur. Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang jelas, yang pangkatnya tinggi, minal asyratil mubasyirina bil jannah, 10 sahabat penghuni surga, di antaranya Sayyidina Utsman. Kalau beliau melewati kuburan, halan yabki asfara lawnuhu wa taghayyara haluh. Sayyidina Utsman sahabat Nabi, alhamdulillah berkat beliau, alhamdulillah kita bisa membaca Al-Qur'an. Sebab apa? Di zaman sahabat dulu Al-Qur'an tidak ada barisnya. No.
berkat Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kota Madinah sampai sekarang mendapat keberkahan dari apa? Dari sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dinikmati oleh orang-orang yang berada di Madinah dengan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi beliau kalau melewati kuburan asfal walau berwataka yarhal, wajahnya menguning pucat, wajahnya putih menguning seperti mayit, kan mayit yabki daiman. Sehingga sahabat yang lain bertanya, ya Uthman, kenapa engkau setiap melewati kuburan engkau selalu menangis, wajahmu berubah? Apa dia katakan? Ini mudah-mudahan menjadikan satu peringatan buat kita. Sayyidina Utsman sahabat Nabi mengatakan, ini enggak tahu, ini kuburan, ini awal pertama kita berjumpa dengan Allah. Kalau di awal kita baik, kesana pun insya Allah akan baik. Tapi kalau di awal ini kita sudah dilaknat oleh Allah, itu pertanda nanti di hari kiamat kekal kita akan dilaknat oleh Allah. Aku tidak khawatir di yaumul mahsyar, nanti hari kiamat aku tidak takut. Aku tidak ada khawatir di hari kiamat, sebab aku ada Nabi Muhammad SAW. Nabi kenal sama aku dan aku kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di alam barzah siapa tempat kita? Subhanallah, Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang pertama kali mendapatkan madzhab kasyaf, mengetahui keadaan-keadaan yang akan datang. Sayyidina Utsman pernah satu sahabat Nabi ketika hendak menemui beliau, tengah jalan beliau memandang seorang wanita dengan syahwat, sampai berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun mengatakan, ihfad, jagalah mata inti dari pandangan yang diharapkan oleh Allah. Sahabat ini bingung, dia menengok di tempat yang jauh, dari mana Sayyidina Utsman bisa tahu? Sampai dia mengatakan, apakah ada wahyu lagi turun setelah Nabi tidak ada? Kau tahu dari mana? Itulah Sayyidina Utsman mengatakan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan hijab bagi mereka semua. Sayyidina Utsman dibukakan hijabnya, tapi kenapa melihat kuburan beliau menangis? Lalu bagaimana dengan kita? Hari-hari kita memandang kuburan, kadang-kadang kita melihat kuburan kita tidak sadar maksudnya itu adalah rumah kita. Maka sesuai dengan peringatan Nabi SAW, di akhir zaman akan datang, dan ini sudah berlaku di zaman sekarang, mereka menyenangi yang namanya gedung istana, melupakan yang namanya kuburan. Na'udzubillah, Tuhan, na'udzubillah. Amin. Dan persiapkan dari sekarang amal soleh, sebab yang mengikuti kita nanti di alam barzah hanyalah amal. Kalau amal kita banyak, kita akan selamat. Tapi kalau amal kita sedikit, pertanda kita akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah, Tuhan, na'udzubillah. Amin. Dan yang keempat, hadis Rasul SAW yang keempat, yuhibbun al-man wa yansawna wa yansawna al-hisab. Golongan yang keempat adalah mereka golongan-golongan yang cinta kepada harta, wa yansawna al-hisab, dan melupakan bahwasanya harta tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, paci-paci yang dirahmati oleh Allah, kita punya harta yang halalnya saja dihisab, apalagi yang haram. Kita punya harta yang halal saja dihisab. Kamu punya kereta berapa? 3. Dibawa ke mana tuh kereta? Kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kereta tersebut tujuannya buat menyenangkan keluarga, buat menyenangkan daripada orang-orang, daripada umat Nabi Muhammad SAW, membantu orang, maka kita insya Allah akan selamat. Tapi kalau guna kereta tersebut kita beli untuk berbangga-bangga, na'udzubillah. Semuanya kita mas'ul insyaallah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan Imam Malik bin Dinar dengan para imam yang lainnya, ketika ada satu seorang yang mimpi berjumpa dengan dua ulama ini, dia mengatakan, bagaimana sambutan Allah kepada engkau? Ulama yang satu mengatakan, alhamdulillah aku disambut oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada ulama sebelumnya. Kenapa? Ulama yang satu punya dua jubah, terus saya cuma punya satu jubah. Bedanya apa? Karena saya punya satu jubah, saya lebih dulu masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang satunya lambat karena dia punya dua jubah. Subhanallah. Satu jubah dan dua jubah saja bisa melambatkan kita masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta kita yang banyak, masyaallah. Maka banyak-banyak harta, tapi jadilah orang-orang yang dermawan. Sayyidina Abu Bakar kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya, Sayyidina Utsman pun kaya raya. Bahkan para ulama kita luar biasa, Syekh Abu Bakar bin Salim kaya raya, Syekh Abu Bakar bin Salim terkenal orang hebat, minal awliya,
Belum lama di Indun ada diadakan haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa? Karena beliau orang yang dermawan. Satu hari beliau ngasih makan kepada tamunya 1,000 orang. Satu hari beliau memotong ratusan kambing hanya untuk tamunya. Dan juga alhamdulillah pernah berada di Melaka juga lah, di Umar bin Nur Al-Aus sudah meninggal, yang baru saja anaknya kemarin meninggal pun sama. Ada Umar bin Nur Al-Aus yang saya tahu di Cipayung, beliau mungkin semua kita pernah berziarah kepada beliau. Beliau orang yang dermawan. Setiap beliau mengadakan bulan Maulid, 2000 ekor kambing beliau potong untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya dapat ada satu cerita, karena saya tinggal tidak jauh dari dia. Kenapa kita ceritakan? Sebagai pelajaran buat kita bersama. Beliau orang yang Masya Allah, dia beli rumah dengan harga miliaran di tahun 90-an. Di tahun 90-an dia beli satu rumah yang besar, harganya miliaran. Orang kampung tanya, Habib, Habib rumahnya sudah banyak, pesantren sudah ada, majlis sudah ada, kenapa beli rumah lagi? Apa mau berbangga-bangga? Tidak. Saya beli rumah itu untuk tamu saya. Subhanallah. Dia tidak pernah tidur di rumah itu. Dia beli rumah hanya untuk tamu. Zaman sekarang kira-kira ada tak orang beli rumah satu buat tamu? Dia beli rumah buat tamu. Zaman sekarang dia beli rumah buat disewakan, dijadikan homestay. Habib Umar tidak menyewakan untuk tamunya, yang kamarnya mungkin hampir 50 lebih kamarnya. Maka tiap tahun beliau mengadakan datang dari Indonesia, datang dari Brunei Darussalam, datang dari Singapura, datang dari Yaman, semuanya mereka tidak ada yang tidur di homestay, tidur di rumah yang dia beli hanya untuk tamunya. Itulah mereka, orang-orang yang hebat yang sudah membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Hidup mereka hanya untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Harta yang mereka miliki yang sangat banyak dipakai untuk jalan yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakan ada satu ulama di kota Palembang, dia baru beli rumah yang di atas bawahnya toko, di atasnya rumah harga yang mahal. Dia baru beli rumah, tiba-tiba ada satu pondok pesantren yang butuh biaya untuk pembangunan pondok pesantren. Apa kata beliau? Sudah meninggal, tapi Allah larikan. Dia katakan, jual satu bangun pondok pesantren. Subhanallah. Satu rumah yang harga 1 miliar yang baru dia bangun, jual semua uangnya untuk membangun pondok pesantren. Subhanallah. Kenapa mereka berani macam itu? Karena mereka sudah menemukan kelezatan di dalam ingin menyenangkan dan membahagiakan hati yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang dermawan. Sebab surga itu tempat orang yang dermawan. Belajarlah kita menjadikan diri kita apa yang kita miliki, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting. Sebab ini nasihat langsung dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi menggambarkan beberapa abad yang lalu, Nabi sudah menggambarkan, saya di zaman akan datang satu zaman yang kelima, kata Nabi apa? Yuhibbunal junub wa yansawna at-taubah. Mereka lebih menyukai berbuat dosa dan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok zaman sekarang, orang-orang manusia-manusia berbangga-bangga dengan maksiat. Mereka lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berjumpa satu daripada umat Nabi Muhammad, dari seorang wanita. Dia punya ibu, tertutup auratnya. Dia jalan masuk ke dalam satu mall, anaknya terbuka auratnya. Ibunya, bapaknya, dia belikan baju buat anaknya yang terbuka auratnya, dia bangga karena anaknya cantik. Ini terjadi berlaku di zaman sekarang. Anaknya dipertontonkan auratnya, orang tuanya bangga. Bahkan difasilitasi oleh orang tuanya di zaman sekarang. Anaknya beli baju yang agak ketat, dikasih uang, dikasih duit oleh orang tuanya. Apapun permintaan anaknya, berjalan-jalan, terbuka auratnya, berbicara dengan orang bukan muhrimnya, tapi difasilitasi oleh orang tua di zaman sekarang. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Datang sudah sekarang, bisa kita tengok. Tidak hanya di Indo, di Malaysia dan sebagainya yang pernah saya lewati, semuanya sama.
semuanya mereka sudah lupa dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bermaksiat, orang tuanya bandel. Masya Allah, ini yang berlaku di zaman sekarang. Maka kita yang banyak dosa ini, mari kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, tubana ilallah, semua tubana ilallah. Allah'ın emanetini ve 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 Allah'ın
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.